masa ni memang sangat berdebal. Ini adalah pertama kali karya saya untuk JKN Sarawak. Kita orang dah biasa bawa inspir tadi, jadi debaran tu memang ada terasa juga, tapi taklah sampai macam nervous kan. Tarian kami pada malam ini berjudul Totong Pangalima. Kami mempromosikan etnik Selakor, iaitu etnik yang minoriti di Sarawak. Jadi kalau di Sarawak tu yang asalnya ada totong padi yang ditarikan oleh perempuan saja, kemudian totong kayu hanya ditarikan oleh lelaki. Tapi kedua-dua tarian ni tidak pernah dipersembahkan lagi. Untuk persembahan pada malam ini memang tidak ada pemenang ataupun pengalah, tapi kita nak orang puas dengan apa yang kita buat. Orang macam tersebut-sebut, wow, tarian macam kita dari Sarawak. Oh, Sarawak best lah. Itu yang kita mahu. Tarian ini menggambarkan kaum wanita menunggu kepulangan suami mereka yang merupakan seorang panglima masyarakat Selakor. Kepulangan Panglima disambut dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran oleh isteri mereka. Gerak lelaki yang tangkas menggambarkan kekuatan Panglima dalam menjaga keselamatan dan melindungi isterinya serta masyarakatnya daripada gangguan dan pencerobohan musuh. Untuk persembahan malam ini, saya sangat berpuas hati. Sebab mereka telah berjaya mempersembahkan apa yang telah saya ingin buat dalam tarian itu sendiri. Saya sebagai artis budaya amat berpuas hati dengan persembahan kami. Tetapi kami akan berusaha untuk memperbaiki dengan lebih baik lagi, dengan lebih bagus lagi. Tetapi kita sebagai manusia tidak dapat lari daripada kesilapan. Jadi kita akan cuba improve lagi di mana-mana ada kesilapan-kesilapan kecil di masa-masa akan datang.